Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ayo kemana, Kong? Antar Febri sekolah. Kan Febri kamu yang antar, Kong. Maksudnya, saya antar Febri, kamu antar Jennifer. Ayo, Kong. Ayo, Seth. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lepas tahanan kota? Ngapain usil sih? Banyakan bergaul sama goceng sih. Jadi ikut-ikutan sirik. Motor saya emang lebih bagus daripada motor kalian. Motor baru ya, Kang Dadang? Saya baru lihat Kang Dadang pakai motor. Risik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak. Bu. Salam, ada apa sih, Dek? Kok pulang lagi? Kok belum berangkat? Om Acengnya teh belum datang-datang. Ini Deni bisa terlambat. Angkotnya Om Aceng teh belum lewat? Belum, Pak. Deni dari tadi nungguin. Ini Deni bisa terlambat. Semua gara-gara Akang. Akang sih disuruh beli angkot juga gak mau. Gak kasihan apa itu anaknya disuruh nunggu di pinggir jalan nungguin angkot orang. Jadi bapak tuh bertanggung jawab dikit, kenapa sih? Cuek banget, heran, Neng. Hayu, Pak. Hayu kemana atuh, Den? Atuh jalan kaki juga percuma, telat-telat juga masuk sekolahnya. Pinjem motor ibu. Enak aja, gak ada. Nanti rusak. Oh, kalau nanti rusak, harga jualnya jadi turun. Nanti ibu harus ngeluarin uang lebih banyak untuk beli angkotnya. Gak ada. Kasian atuh, Deni nanti masuk sekolahnya teh terlambat, ih. Kok aku jadi nyalain, Neng? Itu kan salah Akang. Akang disuruh beli angkot tapi gak mau juga sampai sekarang. Terus Deni teh gimana, Bu? Ya udah, bentar. Sebentar ya. Iya, Pak. Nih, jangan lama-lama. Kalau udah selesai langsung pulang. Iya. Senengan tuh. Ayo, Pak, cepetan. Iya, sebentar, atuh, Den. Akang berangkat dulunya, anterin Deni. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, langsung pulang, jangan kelayatan. Iya, ini kan nganterin Deni, Neng, bukan jalan-jalan. Ayo, Den, pakai motor doang, pakai susah, ah, Neng, mah. Motor siapa aja, ini teh Akang yang beli, atuh, Neng, bukan Neng. Ini teh motor, Neng. Iya.